Hai semua, hari ini saya nak kongsikan resepi air soda Bandung Lychee. Bahan-bahan dia sangat mudah untuk disediakan. Mula-mula kita masukkan satu sudu makan pewarna merah ros. Lepas tu kita masukkan setengah tin susu krim sejat cair dan setengah botol air aiskrim soda. Kacau sebati biar bercampur air aiskrim soda tu dengan susu sejat tadi. Lepas tu barulah kita masukkan ketulan-ketulan ais yang banyak. Dan lagi sekali, kita gaul sebati ais dan juga campuran aiskrim soda tadi. Dan barulah kita masukkan satu tin lychee bersama dengan airnya. Lagi sekali, kita kacaukan bagi sebati semua air-air tu. Dan dah siap untuk dihidangkan. Memang sedap minum sejuk-sejuk. Korang yang dekat rumah tu bolehlah cuba resepi ni nanti untuk berbuka. Selamat mencuba.